Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA. Temanya masih di tema 5, yaitu wirausaha ya. Ini adalah tema terakhir. Oke. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang magnet. Apa sih itu magnet? Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya, ya. Jadi di setiap magnet itu selalu ada utara dan selatan. Utaranya yang mana, Bu? Ini north. North itu artinya kutub utara. South itu artinya kutub selatan. Nah, ini ada macam-macam bentuk magnet, ya. Magnet huruf U, magnet cincin, magnet batang, magnet tabung, dan magnet jarum. Oke, ini adalah bentuk-bentuk dari magnet. Untuk pembelajaran yang ketiga, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Apa aja sih sifatnya? Yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak menolak. Contohnya nih, utara sama utara, kalau didekatkan dia akan tak saling tolak menolak. Tapi kalau yang berbeda jenis, dia akan saling tarik menarik, jadi nempel gitu ya. Kalau utara sama selatan akan nempel, tapi mau gimana pun juga kalau utara sama utara nggak akan pernah nempel. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel, ya. Jadi magnet ini memang bisa mengangkat logam-logam yang ada di sekitar kita juga gitu ya. Banyak kalau pemanfaatan magnet dalam sehari-hari juga banyak. Nah, coba ya kalian pikirkan jawabannya. Menurut kamu apa bahan yang membuat magnet dapat menarik benda? Kira-kira kok bisa sih magnet itu mengambil benda-benda logam? Kira-kira magnet itu terbuatnya dari apa? Nah, coba kalian cari jawabannya, nanti kita akan bahas saat PTM, oke? Untuk tugasnya, kalian harus mengerjakan halaman 93, 102, dan 116. Tiga halaman itu coba kalian kerjakan, nanti ibu cek saat PTM, ya. 93 itu menjawab soal, 102 juga itu ada latihan tentang sifat-sifat magnet, dan 116 itu adalah evaluasi dari subtema 1, ya. Silakan, selamat mengerjakan. Semuanya harus dikerjakan, 93, 102, dan 116, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.